Halo, hari ini saya Kuhun Bilal dan Mawada akan mengadakan podcast mengenai peradangan uterus, kematian embrional dan repeat breeder. Nama saya Kuhun Panier NIM B04188017. Terdapat beberapa pokok bahasan dari topik peradangan uterus, kematian embrional dan repeat breeder. Pertama, definisi dan lokasi peradangan seperti endometritis, metritis dan pyometra. Seterusnya, dua cara endometritis mempengaruhi kesuburan. Selain itu, cara berkembang endometritis dan faktor predisposisi. Topik ini juga membahas tentang metode deteksi, endometritis dan proses kejadian terkait peradangan. Selanjutnya, kegagalan reproduksi ditandai kawin berulang yang juga dikenali sebagai repeat breeder dibahas. Akhirnya, kami juga akan membahas tentang penyebab dan simptom kematian embryonal. Perkenalkan nama saya Bila Ridol Kauser, NIM 04180082 Kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang peradangan uterus, kematian embrional, dan repeat breeder. Peradangan uterus itu terdapat 4 macam, yakni endometritis, metritis, parametritis, dan perimetritis. Endometritis adalah peradangan bagian endometrium uterus. Metritis adalah peradangan yang melibatkan bagian otot dari uterus. Parametritis adalah peradangan bagian parametrium uterus dan perimetritis adalah peradangan bagian perimetrium uterus. Dan satu lagi, postpartum umumnya terjadi pada sapi. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, endometritis juga dapat mempengaruhi kesuburan loh. Terdapat dua cara mempengaruhi kesuburan. Yang pertama dalam waktu singkat dengan mengurangi fertilitas dengan cara memperpanjang interval dari kelahiran ke kebuntingan. Dan satu lagi dalam waktu panjang yang dapat mengakibatkan sterilitas akibat perubahan organ yang irreversible. Oh ya, terus bagaimana endometritis bisa berkembang? Mayoritas endometritis berkembang akibat kontaminasi setelah melahirkan. Flora berubah akibat eliminasi dan rekontaminasi. Ada beberapa macam faktor predisposisi yakni distokia retensio secundinae, musim, kembar dan induksi kelahiran, kembalinya aktivitas ovarium, situasi yang memungkinkan bakteri masuk, produksi susu, dan penyakit metabolisme. Terdapat beberapa metode dalam mendeteksi endometritis, yakni dengan pemeriksaan vagina. Dengan keunggulannya lebih murah, dan kekurangannya tidak semua endometritis dapat terdeteksi. Metricek dengan keunggulan lebih murah dan lebih cepat dan kekurangannya tidak semua endometritis dapat terdeteksi. Vaginascope dengan keunggulan lebih akurat dan kekurangan tidak semua endometritis dapat terdeteksi. Ultrason dengan kelebihan lebih akurat dan kekurangan tidak semua endometritis dapat terdeteksi dan uterin sitologi dengan kelebihan lebih akurat dan kekurangannya mahal bagaimana dengan proses kejadian terkait peradangan pertama EGF2 alfa dikeluarkan baik dalam postpartum normal maupun yang infeksi Terus, infeksi bakterial dan toksin akan merangsang uterus secara berlebihan dan akan mengeluarkan prostaglandin yang akan menghambat siklus sampai infeksi hilang dan prostaglandin rendah. Infeksi uterus akan menghambat dimulainya folikulogenesis dan menekan pertumbuhan folikel saat awal perium dengan menghambat pelepasan LH. Hal ini dapat terjadi akibat endotoksin yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Sementara itu, aktivitas ovarium pada awal postpartus mempengaruhi kemampuan uterus untuk mengeliminasi infeksi bakterial kuda dan sapi tahan terhadap infeksi pada fase estrogenik dan sangat rentang pada fase progesteronik dengan menurunkan aktivitas leukosit jika sapi terinfeksi mengalami siklus relatif lebih awal periode postpartum biometra akan terjadi apabila terjadi penyimpangan level progesteron bersamaan dengan adanya sejumlah bakteri. Halo, saya Mawadat Rahmah akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebab kematian embrio, simptom embrio, dan penyebab repeat breeder. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kematian embrio. Yang pertama, genetik. Kematian embrio karena faktor genetik diturunkan melalui gen letal atau terjadi mutasi selama gametogenesis yang menyebabkan gangguan fertilitas. Kematian embrio pada sapi sering terjadi karena perkawinan inbreeding. Kematian embrio karena faktor genetik memegang peranan yang cukup besar yaitu sekitar 33% dari seluruh kasus kematian embrio. Sebelum implantasi embrio lebih mudah terkena pengaruh mutasi genetik dan kelainan kromosom yang diikuti oleh kematian embrio. Kelainan kromosom dapat dibedakan atas kelainan jumlah kromosom dan struktur kromosom. Kemudian yang kedua yaitu imunologis. Setelah proses pembuahan, pada tubuh induk terjadi persentuhan dengan antigen berasal dari sperma dan embrio. Jika mekanisme imunosupresi tidak berjalan dengan baik, maka antibodi yang terbentuk akan mengganggu kehidupan embrio di dalam uterus. Ketidakcocokan antara unsur kekebalan yang berasal dari induk dengan embrio dapat menyebabkan kematian embrio, kematian fetus atau pedet yang baru dilahirkan. Yang ketiga inbreeding. Inbreeding dapat meningkatkan kematian pada embrio karena terjadi penurunan kualitas. Contohnya pada domba terjadi penurunan plasentasi yang keempat, jenis kelamin embrio. Jantan lebih sering mati daripada betina. Selanjutnya yang kelima, nutrisi. Pemenuhan kebutuhan kalori dan kurangnya nutrisi spesifik seperti lemak, vitamin E, selenium, zinc, tembaga dan mangan akan mempengaruhi rata-rata ovulasi, fertilisasi dan juga kematian embrio. Sapi dengan konsumsi rumen degradable protein yang tinggi akan menyebabkan kematian embrio karena akan menurunkan pH lingkungan uterus selama fase luteal di mana embrio harus tumbuh. Konsumsi lemak pada sapi akan mempengaruhi produksi progesteron yang sangat penting untuk implantasi dan sebagai nutrisi yang penting untuk pembentukan awal embrio. Salah satu efek dari peningkatan konsumsi lemak akan meningkatkan ukuran folikel ovarium, yang akan meningkatkan ukuran korpus luteum, sehingga produksi progesteron juga tinggi. Yang keenam, iklim, temperatur, dan kelembapan tinggi menyebabkan stres. Panas juga dapat menurunkan konsentrasi progesteron. Selanjutnya, mengenai simptom dari kematian embrio. Embrio yang mati sebelum hari ke-14, waktu penyerapan embrio dan selaputnya cepat, korpus luteum lisis sesuai termin atau sesuai dengan waktu normal dan hewan kembali estrus normal. Embrio yang mati setelah hari ke-14 diperlukan waktu lebih panjang untuk penyerapan sisa embrio dan korpus luteumnya bertahan lebih lama. Proses penyerapan embrio dimulai dengan cairan yang mengelilingi fetus, kemudian jaringan embrio, dan terakhir selaput fetus. Setelah kebuntingan lebih dari lima minggu, placenta tidak diserap tapi menjadi bumi, bisa bertahan beberapa minggu sampai bulan. Korpus Luteum tetap berfungsi dan hewan tidak estrus selama proses penyerapan. Terakhir, penyebab repeat breeder. Penyebab dari repeat breeder atau kawin berulang pada dasarnya disebabkan karena kegagalan fertilisasi dan akibat kematian embrio. Kegagalan fertilisasi dan kematian embrio pada umumnya disebabkan karena faktor infeksi, gangguan hormonal, lingkungan, dan nutrisi. Sekian podcast dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.